Makan siang cek. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Malik Kang Nabi Resi Petualang. Kali ini saya berada di terminal Pasar Kalibobo teman-teman. Berhubung waktu sudah siang, kami bertiga lapar, kami mau makan di salah satu warung yang ada di terminal sini teman-teman. Dan warung ini saya rekomendasikan buat teman-teman pecinta kuliner yang ada di Nabire. Boleh dicoba nih warung ini, warung Anugrah. Letaknya tidak jauh dari terminal, tepat berada di samping kiri terminal pada saat kita masuk ke dalam terminal Pasar Kalibobo teman-teman. Begitu. Banyak pilihan menu teman-teman di sini, selain coto maros, coto kikil, ikan bakar, nasi campur, ayam lalap, dan lain-lain teman. Dan tentunya murah meriah dan pastinya enak teman-teman. Jadi coba kesini teman-teman, makan di sini. Saya coto, tapi daging semua ibu nak. Jangan kasih yang lain-lain, tidak mau campur, daging semua. Kalau makan di sini teman-teman, biasanya saya makan itu coto kikilnya. Rasanya mantap. Tapi kali ini saya mau makan coto marosnya teman-teman. Saya pesan coto maros teman-teman, tapi isinya daging semua, dan teman saya coto kikil teman-teman. Oh iya teman-teman, yang belum pernah kesini dan merasakan sensasi rasa yang ada di warung Anugrah ini, bolehlah sekali-sekali kesini teman-teman. Yang pasti rasa tidak akan pernah membohongi. Walaupun harganya murah, tapi rasanya tidak murahan teman-teman. Jadi boleh sekali-sekali main ke sini. Ternyata bukan saya sendiri teman-teman yang mengatakan bahwa warung Anugrah ini makanannya enak, tetapi hampir yang ada kebetulan makan di sini ngakui itu. Nantikan terus video saya teman-teman di review makan-makan saya yang lain teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye.